Belakangan ini fenomena CTM Fashion Week mendapat sorotan publik, geng. Banyak masyarakat yang mengenakan beragam pakaian unik hingga berjalan di zebra cross layaknya berjalan di atas panggung peragaan busana ternama. Kali ini, putri dari Ustadz Yusuf Mansur yakni Wirda Mansur ikut mengomentari Citayam Fashion Week. Seperti apa ya komentarnya? Simak berikut ini. Melalui Instagram story-nya, Wirda Mansur tampak mengunggah sebuah video yang berasal dari TikTok dan memperlihatkan beberapa orang yang berjalan layaknya model di zebra cross. Hal ini disebut sebagai Citayam Fashion Week. Wirda pun menambahkan komentarnya dalam video tersebut. Ia menyebut bahwa para pelaku Citayam Fashion Week sangat kreatif. Wirda pun berpendapat bahwa kegiatan ini bisa mengasah kreativitas dan lebih baik dibandingkan dengan perilaku buruk yang kerap kali dilakukan remaja. Salah satunya adalah tawuran. Super keren dan kreatif. Semoga ada fashion industri atau kementerian yang bisa dukung kegiatan ini jadi sarana unjuk kreativitas anak muda. Daripada tawuran dan getrek yang gak jelas, tulis Wirda Mansur dikutip dari Instagram story-nya pada Senin 18 Juli 2022. Jadi menurut Wirda Mansur, kegiatan Citayam tersebut sangatlah positif penonton. Jadi buat penonton Berita Office, jangan lupa untuk terus memberi dukungan pada channel Mimin. Dikarenakan channel Mimin masih sangat pemula, terus beri dukungan ya para sahabat. Dengan cara like, komen, bagikan, dan subscribe. Terima kasih kepada semua penonton yang masih setia dengan channel Mimin. Semoga kalian bisa terus betah ya pemirsa. Sampai suatu saat Mimin bisa bagi-bagi rezeki pemirsa. Doakan ya pemirsa. Terima kasih.